Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menunjukkan kepada kalian bagaimana cara membuat intro seperti saya ini ya. Biasanya video itu ada intronya, dan kalau video itu dibikin intro, hasil video itu lebih menarik dilihat penonton kita. Oke, bagaimana caranya? Yuk kita mulai. Kalian pilih di internet kalian ya. Lalu kalian ketik di atas ini penzoid ya, penzoid seperti ini, kalian masuk, lalu kalian pilih penzoid, kalian pilih clip marker, lalu kalian pilih intro yang kalian inginkan seperti name ini ya, seperti ini. Oke, kita putar dulu. Seperti ini intronya. Kalian boleh pilih yang lain seperti ini. Oke, kita putar. Nah, seperti ini ya intronya. Oke, kita namanya itu kan your name. Kita rubah nama username itu, kalian pilih yang kotak ini ya, yang kotak ini. Kalian pilih, misalnya nama channel saya Rindu Malam, Rindu Malam. Masuk. Oke, kita udah masuk, coba kita apply. Rindu Malam. Tunggu dulu. Ini rada ngelek-ngelek dikit, gak apa-apa. Subscribe Rindu Malam. Oke. Ini kita download ya. Kita download. Cara downloadnya seperti ini. Ini ada tanda panah di bawah ini. Lalu kalian pilih start video ya. Tapi jangan diizinkan ini, nanti virus. Oke, kita tunggu dulu sampai selesai ya. Oke, videonya sudah selesai di download. Lalu kalian pilih download your video yang ini. Lalu kalian tunggu sebentar. Itu mulai mengunduh. Lalu kalian pilih ke galeri kalian. Itu intro yang tadi ya. Yang ini. Kita putar. Kan mantap kan? Lalu cara ngeditnya, kalian masuk ke Power Director kalian. Kalau nggak ada, silahkan di download dulu di Play Store. Masuk Power Director kalian ya. Lalu kalian pilih video kalian yang kalian ingin kalian masukkan intro tadi, seperti ini, Rindu Malam ini kan. Ini akan saya tukar dengan video yang tadi, yang intro yang tadi. Tunggu bentar. Lalu yang Rindu Malam tadi saya hapus. Oke, ini saya tambah apanya dulu, animasinya. Oke, kita putar dulu. Rindu Malam kan mantap tuh, ada intronya. Baru masuk kita ke videonya. Oke, sekian saja apanya video ini.
Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa juga komen ya video ini kalau kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.